Halo Sobat Gaze dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver Gaze Channel. Seperti janji Gaze kemarin, kemarin kan udah masuk apa tuh quest newbie kita kemarin deh, yang ada si nenek Floranya kan, si nenek Flora udah. Sekarang kita mau ngelanjutin ke gameplaynya Seal Online di bagian Ellie. Nah, Kak kan kemarin bilang kalau kita tuh mau ngelanjutin quest buku. Quest buku ini sendiri ada berapa macam quest sebenarnya? Ada questnya si Jimot sama si apa sih? Ana ya. Ana kan juga Ana quest tuh. Ana. Nah, terus ada si Jimot yang di Kuil Adel. Yang di Kuil Adel juga kita belum. Ya, belum. Tapi ada satu lagi yang di Elim. Starter quest-nya di Elim. Nah, starter quest-nya itu di Elim. Kenapa ngambil yang ini dulu baru dilanjut ke yang Imot? Kalau yang Imot bukunya itu di situ doang. Nah, kalau yang ini bukunya nyebar kemana-mana. Nyebar, jadi beda kota juga. Beda kota. Beda. Jadi kayaknya Kaze bakal ngerjain yang di sini dulu baru setelah itu lanjut ke yang Imot. Oke, kita langsung aja. Ini kita rekam dulu. Nah. Kok nggak mau dia? Udah. Oh, udah. Ini klik. Sorry. Mana sih? Kok nge-lag sih? Jangan yang ngerap dulu, Pak. Yang cepat main. Kursornya mana? Iya. Oke, kita udah ada di Elim. Sudah, kita cari dulu si clown aneh. Mencari tempat yang tidak ramai. Ya, tempat yang tidak ramai. Nge-lag, bro. Yuk, kita nyari dulu clown aneh. Ini Elim yang di Marco itu ya? Si Marco? Mana ya? Sebelah sini ya? Ya, abis ini kayaknya langsung dilangsungin deh. Nah, kita ada nih wave clone. Kalau di Silyuto dulu ini sebutannya clone aneh. Kita ngobrol dulu sama dia, bla 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 bla. Hey, selamat datang, who are you, bla. Nah, ini kita udah great. Nah, ini kita langsung naik level dia. Kita dapat questnya. Kok susah sih? Belum dapat. Nah, quest-nya ini tinggal ngumpulin buku dan bukunya itu totalnya ada 11 buku. Nah, salah satunya yang ada di sebelahnya dia nih. Ngomong dulu coba. Isi kayaknya mah langsung deh. Coba dulu. Susah amat sih. Langsung deh. Coba dulu. Ini Book of Prophecy. Tuh, langsung. Ini langsung. Ini bukunya baru satu. Buku lainnya di belakang. Nah, buku kedua itu ada di belakang si Marco. Belakang. Dari sebelahnya si siapa namanya klon anehnya ini tinggal ke kanan dikit. Langsung kita ngambil bukunya. Bukunya ada di belakang Marco. Nah, yang kedua. Oke. Kenapa, Pak? Ngalangin. Bentar. Yang kedua. Yang kedua, yang ketiga tuh pokoknya ada sekitar 4 bukuan itu di sini semua, ada di Elim semua. Bentar. Di belakang. Aduh, masih ada di sini. Kita jalan dulu. Belakang gereja ya kalau nggak salah. Belakang gereja juga ada satu. Ada. Sebelah kanannya ini nih. Oh iya itu. Tuh, tapi, ada. Tapi ini buku kelima. Buku kelima. Ini ada Red Cleric lagi sih. Tadi Red Clone. Ini buku kelima. Write it down. Terus di sebelah sini ini ada lagi nih. Pokoknya
sebenarnya ya si questnya Seal tuh ada banyak banget. Makanya Kak tuh pengennya semua quest itu dicobain lagi satu-satu. Jadi nostalgia semua nih sobat Kak yang main Seal Online. Kan rata-rata udah mainnya tuh langsung quest Matiro, episode 1, episode 2 yang inti-intinya doang. Padahal yang jalanin yang kayak gini keren juga nih. Sambil kita keliling-keliling. Oh ya, by the way, ini lagunya nggak akan dipakai lagu yang dari sininya. Tapi sini lagunya tema Imlek. Dan ini kayaknya takut copyright. Kok copyright juga, seram juga. Ditambah lagi, ini kan private server, jadi ya udahlah, kita ya sudahlah. Nah, ini tempat apa sih? Mage. Tempat belajarnya Mage. Mage. Nah, ini ada buku keempatnya. Nanti di L itu ada empat. Ada total empat buku ya? Kita ada tempat buku. Total berarti. Empat buku. Ada der satu lagi der. Ada di sini enggak empat. Lima berarti ya. Di sini ada lima buku. Lima buku. Kelewatan tadi. Kelewat tadi satu. Ini pas mau berangkat ke apa namanya? Ke buku profesi yang 6 atau 7. Kan itu ada di hutan ini ya di Travia. Iya. Ini kelewat nih. Ini ada nih. Ini kita lihat. Tuh. Replay juga. Ini di replay dulu nih. Kita login. Tuh, dia tuh. Ada di belakang apa, belakang ini? Apa ini? Viking deket ya? Wheel, tengah deket wheel semuanya mas, deket-deket bikin wheel. Yeah. Oh, ada book profesi yang 3 kelewat jadi. Aduh, untung aja. Gak berasumsi kita kemana. Nah, dapat kan? 1, 2, ada yang 3-nya, 4 sama 5. Berarti di Elim itu 5. Ada 5. Total 5. Ada 5. Sisanya berarti ada 6 lagi. 6 lagi kita ke Travia. Ternaun, ini berarti kita kemana nih? Kenam. Kenam dulu ya? Di Travia. Travia, berarti kita ke atas nih. Keling atas. Tempat, kalau ini mah tempat GB Pet lah. Ini bisa pakai Brumi kan? Bisa. Pakai Brumi, ya. Biar cepet. Bruminya pakai buat Papa Bear aja. Aduh. Dender. Papa Bear. Hey, nyonya satu dekat tu. Ah, orang kepikir. Aduh. Kita ke Travia Valley. Di Travia Valley itu ada di titik koordinat G7 kalau nggak salah. G7 atau G8 itu di ujung-ujung. Di ujung pinggirnya dekat pohon-pohon. Nah, berarti kita sekitar sini nih. Tempat ayam. Bukan. Oh, bukan. Ya dari sini nih, titiknya G. Uh-huh. Kita ke atas ini tempat ayam. Oh, tempat afro. Cocok banget sih lu. Wah, makanya ini dibilang buat nostalgia emang cocok. Apalagi kan apalagi kalau sebenarnya tuh yang enggak nyediain frogi gitu. Wah, jalan kaki gitu. Jalan kaki. Ada Momo, ada Mushroom Boy, Queen Mushroom. Nyari seat gitu. Hah? Nyari seat gitu. Nyari seat sampai game board gitu. Jadi kita ada dua ya? Jadi kita ada dua? Di sini kalau nggak salah satu doang kan? Satu tapi jauh. Oh, ujung ini ya? Abis dari sini kayaknya ke Mimir dulu deh. Mimir ya. Biar sekalian. Baru nanti ke Kuil Adel. Soalnya kan ini total ada 11 buku. Nanti dari Kuil Adel kita sambung ke quest yang Gimor. Satu di ada pohon gede yang dekat Afro kalau bilang. Iya. Dekat Afro di pinggir dekat warp. Heeh, bisa. Di sini nih tinggal geser ke kanan ke titik koordinat yang G ya ini batasnya jalan tuh jadi tengah-tengah pohon lihat sambil nostalgia kan jalan-jalan ada yang nggak gugurin setengah mati nggak ada lah di sini mah keras. Nggak di belakang.
untungnya nggak dihapus. Jadi kita bisa jalan. Nah, tuh ada tuh. Ini buku ke-6. Oke, dari sini kita tinggal naik atas aja ya. Ini bisa nggak sih? Upstreaming kan? Dari Elim lagi. Ini bisa nih, kan ke helikopter terdekat tuh. Oh upstream, iya, ya. Upstream. Berarti dari sini tinggal masuk ke atas ya. Hulu Sungai Gransis. Mimir ya? Oke. Masukin dulu, nah udah login. Kita udah ada di Elim lagi. Ini lanjut untuk ke Glacis, Der. Kita muter-muter. Tuh, parah banget tuh. Tatar, ini salah. Aduh. Ini benar kiri. Benar, ini ke sini maksudnya. Si Popo Bear-nya nih. Kalau Indonesia tuh Hulu Sungai Glacis. Aduh. Dasar kita, saudara-saudara. Mantesan sampai sana ujung-ujung gak taunya tembok. Gunung. Mana nih? Udah. Berarti kalau Glacis tuh sungainya nyambung ya, dari Glacis yang sana sama Glacis yang Hulu itu nyambung. Berarti. Berarti kita tinggal ke G dong. Tinggal lurus kok di atas lurus ya, atas bukit ya. Naik ke atas. Oh, itu tuh yang ada Nixie. Nixie. Ada Nixie. Astaga. Pantesan tadi dicari enggak ada. Jauh-jauh. Ini atas ini nih, ada Nixie kan? Nah. Itu 7. Astaga, ya Allah, Gusti muter-muter salah. Tuh kan, ini nih, akibatnya kita kebanyakan quest 4 hero langsung episode 1. Oke, dari sini kita lanjut ke Kuil Adel. Lah, seketik aja lah, shortcut kita ke Kuil Adel. Bener. Padahal kalah. Kalau Kuil Adel mah deket ya. Kuil Adel mah tinggal sebelah doang nih. Sebelah. Ini dari Kuil Adel. Kan ada nih, ada 8 buku nanti ya, ini kita akan kerjain juga, gak tau kayaknya sih di episode berikutnya lah ya. Satu kuil ada lagi. Oh sini nih, gak lewat sini. Di belakang kan? Nah, belakang situ gitu. Bukannya di sini ya? Oh iya, di sini nih, pinggir ini nih. Oh iya, nih di sini bener ya. Masih inget. Soalnya dulu ini apa namanya? Ini kan bisa dicatat nih bukunya nih. Iya. Bukunya bisa dicatat, dikirain tuh dikumpulin di Simot. Enggak taunya buku. What the hell? Ada ya. Begituan. Itu B8 loh. B8 gitu. B8. Itu berapa? B8. Iya benar. Oh, ke bawah ya? Ke bawah. B. Oh, di B. Bener. Bener ya? Ya bener. Aduh. Coba. Belah situ ada bener-bener. Itu tuh di ujung situ. Iya. Cuma ada genom. Ah, itu. Oh my god, ada genom. Pelan-pelan. Pelan-pelan, pinggir. Nah. Dapat. Dapat dong. Oke. Langsung ke kita ke lewok, hutan lewok. Lewat bawah sih. Nah, kita gini aja. Buat thumbnail. Masukin dulu. Agresif. Agresif. Ah, buat thumbnail. Halo. Buat thumbnail. Udah, enggak. Gila banget. Level orang enggak tahu kalau ada itu. Sekarang kita ke lanjut kita ke hutan Lewok, berarti langsung aja. Oke. Langsung ya? Jalan aja, Pak. Jauh gak sih? Kita keluar dulu. Itu di kanan. Lurus aja itu apa? Ini nanti ya, ini ada. Ini kayaknya nanti kita gabung sama apa sih quest yang itu tuh. Ada quest papan kembar. Oh iya, tiang kembar. Tiang kembar, nanti digabung lah sama itu. Itu masih banyak banget. Tiang kembar tuh lanjutan buat ke tim. Tak
jangan, gue lupa. Aduh, sorry, gue lupa. Ini benar-benar ya, apa namanya, KCT melakukan perjalanan untuk nostalgia ini benar-benar. Untuk nostalgia habis-habisan. Salah awas itu Madelit. Madelit. Kepencet. Mouse-nya harus ganti. Jadi tolong untuk yang nonton Sobat Gaze, jangan di skip iklan. Buat beli mouse baru. Aduh, mana nih? Di belah sini kan? Nah, itu. Kita ke Hutan Lewo. Sorry. Nah, kita udah masuk lagi ke Hutan Lewo. Dari sini kita tinggal ke kita lurus dulu. Terus ke ini ada pinggir-pinggir dekat ini deh. Apa sih namanya? Pelamber-pelamber. E8, kalau E8 itu berarti ini ke kanan. Iya, kanan. Oh, itu dekat Papa Bear. Papa Bear yang atas ya, di bawah ini. Iya. Ini benar-benar, nah ini namanya The Real of TTS. Tell the story of Seal Online, itu mantap jiwa banget ya. Kita sangat bernostalgia. Aduh, ada Mama Bear, ada Papa Bear. Ini gak akan digebuk, kita bikin teori goblok gak? Ini teori bodoh nih. Ini hunting Papa Days Old apa gitu tuh. Terus sama Beard Girls di sini tuh. Di sini tempat farming itu dulu. Di sini tuh dulu waktu Seal Indog gua hunting di sini tuh sekitar level 30-an di sini, 33 di sini. Tapi pas dulu zaman dulu enggak tahu ya pas Beard Girls itu mahal ya. Kalau tahu kayaknya pas masih rame-ramenya kita kayak mendadak. Dekat sana ya C. Ini berapa sih kita di C2? E8 berarti dekat warp. Bukan C. Putar balik lagi. Ah, kita gara-gara tadi sih. Agak kesini nih, sini. Bukan E, Pak. Ini E? Iya. Ini E. Itu masih di C, Pak. Enggak, ini tuh lihat titiknya tuh. Ini berjalan nih ke E. E8 kita. Sebelah sana kayaknya. Oh, di sini. Muter kita. Harus muter ya. Kalau A3 di mana A3? A3 di bawahnya, ini nih. Nah, kalau A3 di di Papa Bear. Papa Bear. A3 dulu. Ini aja deket sini lah, udah muter. Kasih. Itu muternya ke sana, Pak. Yuk. Bebas sih. Enggak apa-apa lah, tangan. Sok lurus. Kalau kita masuk ke kita memutar ini udah kayak live streamingan gitu ya. Kok betah dulu pakai mouse ini. Tapi kalau pakai mouse yang itu enggak bisa klik kanan. Kanan. Iya, sini. Ini sini kan? Nah, itu yang memutar Madelo. Dia di ujung banget. Tuh yang ada pohon 3 itu. Gak bisa lah. Loh, sini ya? Kok dia kesini? Iya bener, nanti ada jalan masuk. Mana, Der? Bukan ya? Coba ke kanan. Kesono. Aduh, muter-muter ini. Ini E. Iya, kesini. Perjalanan ini jauh banget. Pintu masuk ya dekat tadi yang keluar. Aduh. Ada naik ke atas tuh. Oh, bisa. Naik sini. Oh. Aduh. Wah, mana juga enggak tahu ya, lupa ya. Ini tuh tempat. Wah, seumur-umur baru pertama kali. Waduh. Asli. Dulu di sini ada. Ini tempat farming gitu. Banyak sini banyak. Ini ada di pohon sini. Seumur-umur baru tahu. Makanya kebanyakan quest patiro sih langsung. Oke. Ini benar ya, ini menjamah tempat yang jarang banget dipakai. Nah, ini. Nah, 10. Sekarang kita ke A3-nya. Terakhir ya.
Oke, okay. Ini di skip dulu. Ini udah kebanyakan. Kita menemukan tempat yang luar biasa, oke? Okay. Dah, kita lanjut. Nah, ini sedikit informasi. Di sini tuh tempat yang oke lah buat farmingan level-level kecil sebenarnya. Tapi kalau buat pemain shield yang sekarang, ini sih kayaknya udah jarang banget yang nangkring di sini. Halo. Kayaknya udah nggak perlu banget ya. Oke, kita menuju ke A3. A3, kita jalan. Buat thumbnail tuh, tempat yang jarang dijamah. Itu main kalau nggak menang itu kejauhan. Berbeda kejauhan. Iya. Salah, itu lebih biar pak kanan kanan. A3. A3 tuh kita tahu itu kanan kanan. Ini kan. Di ujung udah di bukit di atas bukit. Iya. Ada buku tapi nggak pernah mana ambil ya. Oh, maksudnya kan nyari Father Good, Father Old Day. Good Old Day. Itu F1 Feeder Wing Egg ya sama Black Wing Egg. Nanti ini ya. Turun ke bawah kan kita ya? Enggak. Di bukit ya di atas. Di bukit di atas. Di tengah, di tengah. Aha. Ini juga sebenarnya ini mah sering kayak nangkring di sini mah sering, tapi kita nggak diambil di ujung di dekat batu. Di sini tuh memang sering, cuman jarang juga yang main sekarang. Itu ya itu kalau nggak salah. Ini dekat-dekat sini. Total ada 11 buku. Nanti kita akan balik lagi ke si warna nih. Mau yang tadi aja yang jadi ini, tanda atau ini? Ini keren-keren. Bagus nih. Nanti aja kesini lagi lah ya. Oke, kita ke Elin. Aduh, Elin. Ada 11 buku. Dan baru sekarang pemain lama Shield bagus itu. Berapa tahun lama main Shield? Aduh. Itu kalau untuk buku itu untuk yang iseng banget baru ya. Ini benar-benar cinta sama Shield ya. Maaf. Kita ke Web Clone. Jangan-jangan baru beresin quest ini sekarang deh. Hah? Baru beresin quest sekarang baru. Astaga. Ini bisa dibilang quest ini memang jarang banget ada yang mainin. Kalau nggak benar-benar ini ngindarin ini aduh nge-lag. Allah, ampun ya Allah. Ya Allah, gini-gini amat. Cuman dapat frame aja. Ini dapat frame doang, tapi dapat ceritanya juga. Jadi cerita-cerita semua itu ada di sini juga salah satunya. Nah, tuh prediction. Kan tadi udah. Terus yang dua, first prediction. Jadi ini tuh dia meramalkan prediksi dia. Itu ada hubungannya sama yang masa lalu juga. Cerita ini tuh makanya kenapa Kazuya itu waktu kemarin bersikukuh tuh pengen banget menceritakan Shield Online dalam ini, dalam cosplaynya, Der. Tadi ada perjanjian. Iya, ini ceritanya. Ceritanya tuh di buku pertama ini. Ini ada Elios dibahas di sini. Shilon Forest juga iya, Shilon Forest itu tempatnya si Tristan kalau misalnya. Nah. Bukan Tristan. Beda-beda. Pokoknya kalau ini nggak diberesin, mungkin nggak tahu nih. Claire Elios. Ice different dimension kita cerita. Nah, ini ngebahas juga quest yang 7 dimensi juga di sini. Ada sangkut pautnya ceritanya ini tuh. Tuh, oh, iya. 7 dimensi kan? Di Hutan Cross ya? Hutan Cross yang ada Gariel. Kalau Tilar tuh di Danau Cross. Yasod. Yasod dia. Kok kepencet? Itu pencet berapa? 7. Kok gak bisa? Questnya gak jalan semuanya nih. Coba di klik
Coba kalau lift. Lift ya lift. Yang enggak kebaca buku profesi 2 4 6 8 11. Coba satu satu lagi. Dari oh iya. Nih. Ini ada yang lainnya nih. Iya. Yang pertama itu poin. Yang pertama tadi ini udah second. Second kelewat tadi ya? Enggak. Kelewat ini kelewat. Enggak gua pencet. Tuh, sorry. Oh iya. Nih, sorry. Oh, itu ada bacaan. Ada bacaan. Enggak, ini sorry nih. Mouse-nya. Aduh, empat. Doakan supaya gak dapat mouse baru. Ini yang 4. Tuh ceritanya bagus nih. Tuh, 6. Pokoknya kalau mau ini bagusnya sih dimainin langsung ya, jadi tahu ceritanya lebih jelas. Tapi untuk skill tertentu dia ada yang nggak ada juga. Nggak, kalau nggak subtitle itu dia udah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi mungkin kalian agak asik lah bacanya. Iya, nah ini yang terakhir. Jadi ini ada 11 prediksi dari clone aneh. Nah, semuanya udah full. Jadi kalau di sini total bisa dapat sekitar 1.800-an. Klik lagi nggak bisa ya, Pak? Udah nggak bisa. Nggak dapat apa-apa sih. Kan kita nanya ini. Tuh. Nah, kalau yang paling atas, ya kan? Kalau ini paling atas diklik, ini nanti kita bisa baca lagi yang tadi. Tuh, ada total 11 prediksi. Baik di masa depan maupun masa lalu nih. Totalnya ada 11. Oke, ini kayaknya segini dulu bahasan KZ untuk yang bukunya klon aneh ya. Nah, kalau mau lebih lanjut, boleh tinggalkan komentar kalian di bawah kolom komentar. Jadi, sampai jumpa lagi di bahasan TTS, Tell the Story of Seal Online. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share jika bermanfaat. Ya, sampai jumpa, dadah!